Terkait video yang menuding saya sebagai penyangkul, saya membantah tidak benar. Saya merebut Pak Suradi dari Bu Yayu. Dan kepada dalam video itu saya terlihat diam karena saat itu saya sedang sariawan. Saya jawab pun tidak akan merubah keadaan saat itu. Saya akui saya memang menerima uang dari Pak Suradi dengan alasan kredit dana dalam kepada saya karena status saya sebagai kredit in atau minring. Di situ okelah saya mengakui salah karena bagaimanapun juga Pak Suradi suami dari Bu Yayu. Dan yang saya sayangkan, kenapa pada kejadian tersebut Pak Suradi tidak mencicil kreditan, seakan mengiyakan tuduhan itu. Padahal sama sekali tidak ada bukti saya berbuat gila. Foto atau yang lain dan yang ada hanya brand dari celana dalam tersebut. Bahkan saya dituding kalau saya menggunakan guna-guna pada Pak Suradi agar mau membeli celana dalam saya. Dengan adanya video klarifikasi, saya yakin tidak akan merubah berita yang sedang viral. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.